Arema FC TC ke Bali, siap hadapi juara Liga 2 Indonesia, PSBS Biak. Arema FC direncanakan akan terbang ke Bali untuk melakukan persiapan yang lebih serius, di mana anak asuh Joel Corneli saat ini masih menjalani sesi latihan di Malang, tepatnya di Stadion Gajayana. Namun, kabar yang beredar di media sosial, kalau klub kebanggaan masyarakat Malang ini akan terbang ke Bali untuk menjalani pemusatan latihan jelang Liga 1. Lebih lanjut, manajer Arema FC bahkan sudah memberikan isyarat kalau Arema FC akan segera ke Bali. Selain menjalani TC ke Bali, skuad Singoedan juga akan melakoni satu laga uji coba dengan tim juara Liga 2 musim lalu, yaitu PSBS Biak. Wajar saja, saat ini PSBS Biak sedang menjalani pemusatan latihan di Pulau Bali, sehingga kedua tim bisa saling uji coba. Tim akan segera berangkat ke Bali dalam waktu dekat ini, karena tanggal 13 Juli tahun 2024 kami ada jadwal uji coba menghadapi PSBS Biak, ucap General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 dilansir dari tribunnews.com. Kalau memang jadi, ini akan menjadi persiapan yang cukup bagus bagi Arema FC, jelang gelaran Liga 1 2024-2025, terlebih, Arema FC kabarnya akan ikut dalam turnamen pramusim, yaitu Piala Presiden, sehingga mencari lawan yang sepadan akan menjadi keuntungan bagi Arema FC, untuk mencari kelemahan tersendiri, sebelum turun di ajang resmi. Skuad Arema sendiri sudah menjalani satu laga uji coba, di mana anak asuh Joel Corneli menghadapi PON Jawa Timur di Stadion Gajayana, Malang. Namun, pelatih asal Brazil hanya menurunkan pemain lokal saja saat laga uji coba kemarin, sehingga banyak Aremania yang masih penasaran dengan pemain asing.